Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca Al-Quran dan berdoa bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha. Alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 25. Anak-anakku, masih ingat pada surat Al-Baqarah ayat 24? Di sana Allah menyatakan barang siapa yang ingkar kepada Allah, tempatnya adalah neraka. Neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Pada ayat 25, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa berbuat kebaikan. Apa kabar gembira bagi mereka? Yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan yang dulu pernah juga diberikan di dunia, namun lebih baik. Kemudian Allah juga mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan, yaitu pasangan-pasangan hidup yang suci, mutahharatun, dan kita akan kekal di dalam surga itu. Semoga kita semua akan menjadi penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa, semoga Allah meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanyalah milik-Mu. Engkaulah pencipta alam semesta ini, Engkau pula lah yang akan mengatur dan memeliharanya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal kebaikan. Ya Allah, karuniakanlah surga-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada keluarga kami untuk terus beramal kebaikan. Di masa pandemi ini, ya Allah, bebaskan kami dari segala mara bahaya. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, kami yakin Engkau akan mendengar semua doa kami dan mengabulkan doa-doa kami. Kami pun yakin, ya Allah, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agung.